Bola Supporter. Beri. Ya, Mas. Akhirnya selesai Piala Dunia. Juga, ya. Setelah satu bulan lebih, satu hari ya. Setelah pertandingan, terus badan juga flu. Wow, meriang-meriang nih terus. Beri nih Bola Supporter karena ngikutin Piala Dunia. Ini Prancis sudah jadi juara. Tapi ini Ber, sebetulnya Piala Dunia kali ini bisa kita simpulkan nih dalam beberapa kata-kata singkat nih. Iya, apa yang pertama? Nah, yang pertama kalau dari saya VAR. Ini kan kenapa, teknologi baru nih ya yang dicoba di Piala Dunia. Ini banyak kontroversi, kemudian banyak protes-protes juga. Tapi mungkin juga di sisi lain juga pastinya VAR ini juga membantu wasit ya. Iya, betul. Dalam memberikan keputusan-keputusan yang lebih tepat. Apalagi VAR kan dikontrol sama ini khusus ya, badan di Rusia itu yang kemarin. Betul, betul, betul. Jadi setiap keputusan pasti filternya banyak lah. Iya. Tapi tetap aja namanya. Namanya baru, namanya barang baru, biasanya kayak barang elektronik. Kalau barang baru bermasalah terus nih Bola Supporter. Awal-awal bermasalah, tahu gimana nih. Terus apalagi Ber? Apa yang kedua, kalau saya punya ini katanya kutukan. Piala Dunia ini pasti ngomongin Jerman ya. Jerman ini kutukan buat tim-tim besar sekaligus pemain-pemain top. Oh iya iya ya, betul. Jerman berhasil kan tampil jelek. Iya, Argentina Spanyol. Argentina Spanyol yang pemainnya juga kan Ronaldo, betul, betul. Messi, mereka apa nerusin rekor nggak pernah bikin gol di Piala Dunia. Pokoknya hal-hal yang berbau klinik itu itu bisa-bisanya Jerman ya ngikutin Italia sama Spanyol tersingkir kan di fase grup, nggak ada yang nyangka sama sekali. Pokoknya Piala Dunia itu hal-hal kayak gitu emang masih berlaku sih. Berarti ini siap-siap nih Prancis juara 2018. Apakah akan mengikuti tersingkir juga di fase grup 2022 nanti di Qatar kita nanti lihat Bola Supporter. Kemudian kalau saya satu lagi ini nih, apa nih Mas? Mungkin kaitannya dengan VAR tadi ya. Bola mati. Banyak juga. Ini Piala Dunianya bola mati nih Bola Supporter. Karena berapa Ber? Ada 73. 73 dari 169. Hampir separuhnya ya. Iya, 29 diantaranya terkena penalti, Mas. Nah, itu bantuan VAR juga. VAR juga ternyata. Tim yang paling diuntungin siapa, Mas? Siapa ya? Inggris ya? Inggris kayaknya. Inggris ya. Inggris setahu saya Bola Supporter 9 dari 12 golnya itu terjadi dari tendangan situasi bola mati. Jadi bola mati terus apa lagi Ber? Kalau yang selanjutnya apa ya? Neymar kali. Iya ini ada, ada hubungannya sama kutukan tadi nih Mas. Betul. Alih-alih jadi bintang kan digadang-gadang kan bakal bawa berjuara gini-gini. Malah banyak guling-guling. Iya Bola Supporter dari pertandingan pertama nih. Neymar memang divingnya jadi cerita terus nih ya sepanjang pertandingan. Walaupun emang ada yang kalau ada di dukungan kalau dia emang butuh perlindungan katanya. Iya, karena kan pernah cedera tuh di Belgia kemarin parah. Jadi kayaknya takut cedera lagi makanya dia cara melindungi diri. Sama jangan lupa Ber, rambutnya juga Ber ya. Oh iya, dari pertandingan pertama Kemi ya. Ada yang bilang juga kayak burung kakak tua Bola Supporter. Terus diganti-ganti lagi deh. Sayangnya Neymar tidak bisa jadi juara ya, tersingkir di perempat final. Penampilannya kurang cemerlang. Betul, lah. Betul. Kemudian apa lagi Ber ya? Apa lagi nih? Bunuh diri. Gol bunuh diri juga banyak banget nih Bola Supporter di Piala Dunia kali ini. Betul, di final aja kejadian. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir tuh kayaknya menarik banget lah, ada drama bunuh diri, gol penalti, macam-macam deh pokoknya Piala Dunia tahun ini. Apa lagi Ber? Lagi kalau saya yang terakhir kemarin yang lagi hits itu soal presiden Kroasia. Mama Kolinda. Mama Kolinda. Itu kenapa ngehits banget tuh kayak. Iya. Kan sebelumnya dia jarang bahkan enggak pernah terekspos kali ya, apalagi di tapi kayaknya sih kalau naga-naganya nih waktu mudanya model nih kayaknya dia. Kayaknya masih Kayaknya masih canggung. Kalau Beri ngomongnya masih kenceng. Ya kan semua pemain tuh di ini kasih selamat kan sampai pemain Prancis juga kan. Iya, betul. Hujanan juga dia ikut. Hujanan juga terus walaupun cuma pakai kaos tapi antusiasmenya benar-benar betul. Tinggi lah. Mama Kolinda. Terus ada satu lagi Ber, mungkin terakhir nih Ber. Mbappe. Wah, ini udah dari tahun 1958 nih belum ada lagi remaja yang bisa mencetak gol. Pele ya, final ya. Betul ya, di final Piala Dunia sekarang Mbappe bisa mencetak gol di final dan ini sih kalau gua lihat nih Ber ya mungkin bener nih dia salah satu kandidat terkuat untuk gantiin Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo jadi peraih Ballon d'Or dalam beberapa tahun ke depan. Betul. Tapi dia kan dapat penghargaan pemain terbaik juga. Iya. Ada lagi Ber?
Yaudah itu aja dulu deh. Nanti bola skor tambahin. Bola skor tambahin kalau ada komentar ya. Simpulkan Piala Dunia 2018 dengan satu kata atau dua kata singkat.